Dan yang paling penting lagi di sini bukan cuma bahasa Indonesia atau kalian belajar Islami, tapi bagi kalian yang mau belajar bahasa Inggris atau kalian yang mau improve skill bahasa Inggris kalian bisa banget, karena saat presentasinya nanti kita bakal dikasih pilihan atau choice untuk menggunakan bahasa Inggris, dan itu sangat membantu. Alright, okay Dewa, thanks your attention in here and see you next time. Good luck for study. Thank you, nurse, for okay. Your study, for your ilmu yang ada di sini. Okay, makasih.